Jumpa kembali dengan saya channel Mbak Kecil. Kali ini saya menampilkan, ini adalah tempat, bisa juga sebagai ini made in sendiri, ide kreatif ini dari bekas mesin cuci, ya, bekas mesin cuci, dan ini bisa buat tempat makanan, namanya apa kalau perempuan saya kurang tahu, tempat snack-snack itu, ya. Ya, ini dari barang bekas semua. Ini kalau ini saya dari rosok suka ngumpul-ngumpulin. Ini dari microwave dalamnya itu yang putar. Jadi dari ini dari kaca. Dan ini adalah mesin cuci. Nah, ini sebenarnya terbalik begini. Saya balik karena untuk dudukan ini aja, untuk berdirinya dia saya balik. Tinggal murnya udah tersedia di situ. Nah, kalau sedangkan ini adalah tutup parfum, ya, tutup parfum kecil-kecil itu yang bekas-bekas parfum. Kalau beli parfum yang murah ini seperti itu, saya ambil dan menempelkannya. Saya pakai lem Alteco, senjata saya serba Alteco. Kegunaannya ini juga, Sobat Bapeco, ini bisa buat snack di ruang tamu atau kalau di tempat meja makan. Kalau kelihatannya ini cocoknya di ruang tamu, jadi unik, ya, unik sekali. Jadi, atau kalau bisa juga buat ini pot, ya, berputar. Pot bonsai atau apa, dikasih pot di atas ini bunga-bunga, ya, bunga-bunga. Nah, pengerjaannya sangat mudah. Terus ini hitam ini saya cat semprot pakai pilok, hanya pakai pilok saja dan tidak ada perubahannya. Tinggal ini saya lem Alteco, saya tempatkan bekas kaca microwave. Ya, seperti ini. Kalau diputar, ini menjadi barang yang unik untuk kreativitas kita. Barangkali Anda tertarik bisa membuatnya. Bahwa ini dari bekas mesin cuci yang sudah rusak. Barangkali ingin sesuatu yang unik, bisa dibuat. Dan ini bekas microwave yang ada kaca di microwave.